Jangan lupa. Biar tahu ya kan bang. Sebenarnya pemilik kebun bunga itu ya beliau ini satu kusumbang sedikit bang Sony ya. Betul tuh bang, harus izin kabar dulu kan bang. Kawan. Wih, ini lagi wasit MCL session 30, usia 30. Sedep kali bang. Ya, ya ini wasit-wasit kami, makanya jangan kalian pikir wasit kami abal-abal. Tengok ini, enggak sembarangan wasitnya nih, biar tahu kalian. Nih pon juga sedang latihan. Ya, sekali-sekali kita nyorot pon lah. Tapi memang animo penonton belum sebanyak PSMS. Tapi kita lihat dulu, inilah pemain-pemain pon ini semua. Bersama dengan Coach Suwarto Adi, mantan pemain PSMS juga. Udah tamol, cerita kok tamol, latihan kok. Banyak kan cerita tamol nih Coach. Kita lihat. Masuk enggak ya kan? Ada Coach Colin Misrun juga di sini, mantan striker kita. Ada Tio juga nih yang sudah mendapatkan uang dari Putra Siregar ya. Tio mendapatkan uang 5 juta dari Putra Siregar katanya. Bani yang cerita. Kebenaran enggak tahu awak ya kan. Nah, ini dia. Inilah striker PSMS Medan yang akhirnya membantu PSM, membantu tim PON ya. Siap. Mana bang? Iya. Jadi PSMS enggak latihan, enggak bisa kok kemari. Kayak mana kau nih maksudmu? Jauh kali ya, sedap ya. Iya. Ini tamol ya. Penontonnya 2600 ini tamol. Wih, luar biasa. Tio juga 2600 juga nih. Enggak apa-apa juga. Kayak main penyet enggak apa-apa. Main penyet teduh. Iya, teduh yang gratis ya. Ini persiapan PON menuju emas ya. Mudah-mudahan amin inilah squadnya. Pardan di situ ya kan. Dan mantap. Udah, tapi tamol lu katanya minta ayam penyet dulu dia. Mudah-mudahan emas benar-benar bisa didapatkan ya. Putra-putra Sumatera Utara yang tentunya ingin mengharumkan nama Sumatera Utara di ajang PON terbaik tentunya. Putra-putra Sumatera Utara yang ketiga ingin memberikan terbaik untuk Sumatera Utara. Siap.